아무래도 내가 회장도 만나고 했는데 기대감을 많이 갖고 있어서 또 인도네시아 축구 팬들이 또 많은 기대를 갖고 있다는 얘기를 듣고 해서 심리적으로 많은 부담감을 Pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong menjatuhkan sanksi buat ramai rumatik. Pemain Persipura Jayapura itu tak akan disertakan di SEA Games 2021. Batang hidung ramai rumatik tak terlihat dalam pemusatan latihan TC timnas U23 yang digelar di Jakarta sejak tanggal 7 April. Sampai menjelang keberangkatan ke Korea Selatan, ramai rumatik tak kunjung memberi kabar soal absennya dia di timnas U23. Adapun timnas U23 menggelar TC di Jakarta terlebih dahulu sebelum melanjutkannya di Korea. Timnas U23 berangkat ke Korea dari Jakarta pada Jumat tanggal 15 April tahun 2022, lalu tiba di negeri Ginseng pada Sabtu 16/4. Timnas U23 sebenarnya masih mau menyertakan ramai rumatik dengan meminta paspor sang pemain. Karena tak memberi jawaban juga, ramai rumatik akhirnya dicoret. Tak cuma dicoret dari TC, ramai rumakik juga dipastikan tak akan ambil bagian di SEA Games. Pelatih Sintayong memilih memberi sanksi tegas buat pemain indisipliner dikutip dari laman PSSI. Sebenarnya bukan cuma ramai rumakik yang absen. 6 pemain yang berkarir di luar negeri juga tak bisa memenuhi panggilan timnas U23. Mereka adalah Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Sadil Ramdhani, dan Elkan Bagot. 6 pemain itu masih menjalani kompetisi bersama klub mereka masing-masing. Absennya ramai rumaki plus 6 pemain luar negeri membuat skuad timnas U23 kini berkekuatan 22 pemain dari awalnya 29 pemain. Pada perjalanannya, Sintayong menyertakan 3 pemain tambahan dari timnas Indonesia U19 yakni Kakang Rudianto, Cahya Supriyadi, dan Muhammad Ferrari. Ketiganya bersama Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Quates sudah lebih dulu berada di Korea bersama timnas U19. Tambahan 3 pemain membuat timnas U23 berkekuatan 25 pemain di Korea. Kabarnya cuma 20 pemain yang akan masuk skuad final SEA Games 2021.